Anggaran untuk pengamanan Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan meningkat drastis tahun ini. Peningkatan anggaran ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pemimpin Rusia di tengah invasi Ukraina. Kementerian Keuangan Rusia merilis data pengeluaran keamanan untuk Putin dan stafnya antara bulan Januari hingga Mei 2023. Menurut data, anggaran yang dihabiskan mencapai 15 miliar rubel atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan 77% dari alokasi anggaran tahunan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 di waktu yang sama, anggaran keamanan untuk Putin naik sebesar 15%. Selain itu, anggaran keamanan Putin juga lebih tinggi dari pengeluaran pemerintah untuk militer Rusia dan perlindungan perbatasan. Adapun penyebab meningkatnya pengeluaran keamanan Putin karena semakin seringnya serangan di Rusia. Pada 30 Mei lalu, Rusia menyalahkan Ukraina atas serangan drone skala besar di Moskow. Setidaknya 8 drone menyebabkan kerusakan skala ringan. Ukraina membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut. Padahal, intelijen Ukraina secara terang-terangan menyebut bahwa Putin telah menjadi target pembunuhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!